Sudah tercapai, Pak Imam. S3 per tahun 1. Sudah. Ada nggak rekap data? Rekap datanya ya ada sih perubahannya. Laporan kinerja, laporan kinerja. Tahun kemarin itu kan Pak Henry. Pak Henry kan di MI, Bu. Terus Bu Irma. Tahun ini Bu Fitri, insya Allah. Iya, Fitri. Tahun depan insya Allah Bu Anita. Bu Anita akuntansi. Nah, baru tahun depannya lagi Pak Kum of S3, Bu. Pak, jangan. Siapa? Halim paling, Halim. Ini enggak ada perangkatnya. Halim, tapi Taiwan lama kayaknya, Bu. Halim, tapi ya minimal bisa ya. 5 tahun ini sudah tercapai lah ya. Sektor udah tahun ini ya, sektor juga. Nah ini, minimal satu orang dosen atau mentor pada program studi memiliki pelatihan kompetensi minimal. Berarti tercapai lah. Sudah ada ini. Mereka tulis semuanya. Kompetensi 17. Penelitian. Itu kalau nggak kropioan kan nggak mungkin itu pelatihan. Kalau MI itu dosennya 11, sertifikasinya 20, Bu. Penelitian dosen, satu orang dosen melakukan satu penelitian per tahun. Ada, Bu, itu. Itu diambil dari laporan aja sama ini apa? Kalau MI sudah pasti Pak Jenggot untuk jaringan untuk berangkat terus setiap tahun. Padahal sudah tersertifikasi ASEAN, Bu. Ya minimal Pak Jenggot terus setiap tahun. Itu Pak Jenggot kalau nggak ada yang mau berangkat, daripada nggak masalah, jadi dia berangkat, Bu. Sebetulnya bisa dilihat dari BKD aja. Terus ini apa meeting reguler setiap pasti satu kali setiap bulan. Seminggu bisa 3 kali. Kita dipanggil. Notulennya ada enggak? Notulen. Ada, Bu. Siapa ya? Notulen Bu. Notulen ada disiapin. Sampling kan notulen. Itu notulen yang pakai rapat pakai WA boleh nggak, Bu? Zoom. Ini bukan Nur Light juga ya, bukan Nur. Nur Zuriati sekarang. Itu ada di dokumentasinya Mas Wanto kan, Bu Mala, yang di notulen rapat itu semuanya sepertinya udah di-scan di sana. Minimal 3 bulan terakhir rasanya tahu. Kayaknya udah ngirim lo ya. 3 bulan. Iya, udah ngirim ya Mas Wanto ya. Coba. Di mana? Ini sudah kirim ke SPMB. Apa itu?
itu absennya absen apa notulen? Notulen apa absen? Notulen ada, absen ada. Kalau absen kita biasanya kalau mas Wanto ada di scan kok. Ini yang kamu. Kalau penilaian dan penghargaan bagi dosen yang karyawan setahun sekali. Oh, kita kalau dosen yang edomnya tertinggi biasanya dapat prestis. Oh, ya. Apa yang penting nanti meningkat ya, Pak. Begitu Bapak yang satu edomnya atau Pak Jenggot edomnya TV nanti. Pak Jenggot hampir dapat terus. Gitu ya. Difavoritkan mahasiswa paling galak. Tahun ini hadiahnya itu Bu, naik haji bila mampu. Oh, bayar sendiri. Mampu ya. Ditunggu di sana. Satu. Ini aja Bu Nur, dijadiin satu absen. Iya. Masih bingung sama yang kotak-kotak isian itu loh Bu, di SOP-nya itu, karena kan iya diterima, ditolak, itu siapa yang mengisi. Nah itu diisi apa? Karena di situ kan gak, karena di sana malah apa namanya Bulati yang dipilih apa-apa loh gitu, jadi tidak ada, karena kan belum disosialisasi bagaimana cara menggunakan form tersebut. Kemarin kita masih agak ini, karena selama ini kan soal UAP. Soal UAP itu ada UAP apa UAS? UAP yang CP. Kalau UAS kan memang ya, rutin kita CP laksanakan. Ya, yang ada CP di UAS juga. Jadi sama belum ada sosialisasi, jadi bingung semua isinya apa. Ya ada peer group. Nah, jadi kan nanti dosen membuat soal. Ini soal nomor satu. Ini mengacu ke tipe yang mana? Nomor itu nomor soal. Nomor soal. Bu, nggak bisa disederhanakan kan Bu? Ini kan ditambah buat kerja. Dosen kan pada kumpulin semua. Iya. Yang sederhana itu seperti yang kemarin. Iya. Tapi itu yang terjadi apa di lapangan? Kita siapa yang verifikasi? Yang apa ya biasanya? Administrasi. Oh, ya, kalau kita mencapai semua bu, gak ada administrasi. Begitu. Nah kemudian kita ini salah satu ini yang idealnya begini. Lalu
Nah, itulah. Karena petunjuknya hanya lingkar yang sesuai. Ini, wah, apa ujian susulan? Kalau ada mahasiswa yang ujian ini susulan wah, kan? Sudah praktek dengan wahnya. Bu, yang gampang aja dilaksana dengan baik, apalagi TNI ini. Gitu loh, kalau saya mikirnya gitu aja. Kalau kan ini kan serba TNI, pokoknya kita sudah pakai TNI. Nah, apakah benar CP itu tertentu atau tidak, kan gitu. Sosialisasi ke misalnya nomor soal nomor itu isi bersesuaian dengan nomor soal pada soal UAP misalnya, terus CP sesuaikan CP dengan RPS bla 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 gitu, jadi clear apa yang harus kami isi gitu. Kalau ya iya, tapi maksudnya kalau kita ngelihat hanya form itu kita belum tergambar yang mau kita isi ini apa gitu. Wah, ada CP satu yang misalnya checklist pada diterima jika sesuai, misal checklist pada ditolak jika apa gitu. Cuman memang kalau dilihat ini sebenarnya kalau terpikir ke saya orang yang kompeten di keilmuan ini, ada kayak itu yang tertarik dalam aplikasi. Tapi nanti nggak apa-apa kita buat. Sejelas mungkin ya. Yeah. Eh, apa siapa?
terserah di antara. Oh tidak. Enggak. Nah, ini. Kalau kan ini tim ngajar. Disiplin ilmu misalnya. Ya, biasanya kan ada PC, Bu. Kalau yeah. Bu kan di mata kuliah manajemen apa, dasmen. Nah, itu kan ada satu orang yang PC. Itu mana dia? Kan gini, Bu. Di SPC itu ada berapa kajian keilmuan? Akuntansi misalnya, ya kan? Terus kemudian di perpajakan misalnya, terus MI, gitu kan? Nah, MI sendiri dia di bagian berapa? Ya, jaringan. Jadi ada beberapa keilmuan di dalamnya, nah itu berdasarkan itu sebenarnya background itu. Bukan, kan, hanya mata kuliah ya? Yang sama. Yang punya kompetensi untuk memvalidasi background siapa? Validasi betul. Ya, PS. PS. Karena yang tahu kan PS. PS berarti. Iya. Jika ada PS sendiri. Bukan. Yang tahu siapa yang sebagai peer-group itu kan PS yang tahu. Iya. Karena ya kan biasanya gini, Bu. Di akuntansi itu misalnya ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ada saya, Bu Desi, Bu Desi, misalnya Bu Dita. Nah, di antara empat ini, apakah ada yang PJ? Atau salah satu siapa-siapa aja Bu Desi, saya biasanya berdasarkan biasanya untuk PC Perbu biasanya yang paling senior biasanya itulah yang nah, berarti di situ ada informasi apa tuh PC Perbu karena kalau berkurang otomatis kita perempat itu loh Bu nanti sama solo validasi aku dia mau kita dikasih ke PC Perbu. Nah, itu loh Bu, maksudnya. Kalau saya lebih setuju dengan Bapak, di luar pembuat soal. Karena biasanya Bu, soal itu kan kita gabungan. Iya, di dalam namanya. Maksudnya begini, kan di dalam, kan nggak mungkin empat-empatnya itu soal. Kan mungkin satu dan dua yang ya. Menganalisa tiga dan empat. Misalnya yang tadi aku kasih tau kan ada empat orang nih yang sebenarnya sama kan. Nah, untuk itu mata kuliah misalnya A, tapi dia berbau akuntansi keuangan, itu kan hanya dua yang boleh ngajar karena tim kita kan dua tiga ya empat dan dua kelasnya dua iya kelas yang nilai kelas A kelas A dan kelas B itu jangan lupa kelas A kelas B harus sama kan kelas A dan B harus sama karena CP-nya sama karena idealnya harusnya nggak boleh dua jurusan ini karena subjektivitas dosen berpengaruh pada atau cara kemampuan kompetensi dosen menyampaikan materi walaupun itu sama itu beda hasilnya ke mahasiswa. Tapi UAS juga kita gitu kan? Nah, harus sama ya. Itu harusnya itu empat-empatnya terinklus di kelas A dan B sehingga fair nanti penilaiannya gitu. Tapi siapa tahu bener malah enak nih ngajarnya. Pak Ari jelas kayak iso ngajar misalnya materinya sama. Ya. Belum tentu itu terserap oleh mahasiswa sama. Kalau bisa, tapi menyalahi aturan kita nggak? Selama ini kan kalau misalnya kita diaudit juga bahwa soal UAS, soal itu harus sama, Bu. Ada kasus tidak harus sampai kepedulian. Sistem penilaian aja, Bu. Mata kuliah sama, dosen ada kelas A, B. Dosennya beda, satu menggunakan sistem penilaian top, satu PAN. Ini saja sudah nggak fair loh ke mahasiswa. Apalagi sampai ke misalnya materinya oke sama, tapi penyampaian kan belum tentu. Kalau untuk komite pasti sama, kan mungkin beda. Jadi kalau misalnya kelasnya 20% di kelasnya 20%. Iya. Cuman maksud saya keterlibatan tim itu kalau bisa harusnya A dan B itu sama pengajar. Gak akan lebih fair dibandingkan nanti sama materinya. Ya itu yang saya katakan. Mungkin ada dosen yang karakternya lebih unik gitu ya. Nah, kasihan ini yang kelas ini, tiba-tiba campur istilahnya. Nah, itu loh maksudnya. Tapi kalau A dan B sama juga untuk kita misalnya MI yang belum beranak jadi punya D4, kan kita banyak dosennya. Itu biasanya kita satu mata kuliah bisa 4. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita cari itu. Misalnya kalau memang harus terpaksa satu untuk 4, A4, B4 gitu. Yang penting sama gitu loh. Biasanya kita dua-dua. Kita bagi dua-dua. Kayak saya di nutrisi itu juga seperti itu. Misalnya tiga ya terpaksa A, B ya itu ngajar di A, ngajar juga di B. Tapi kan tetap porsi materi yang harus yang 288 dia jadi berkurang. Tapi kan hasil untuk mahasiswa, hasil juga untuk mutu. Keluar Bu. Jadi ya. Apa itu? Itu kayaknya udah dikasih nama kayaknya Bu.
Oh, belum dikasih nama. Iya. Kok ada suara Pak Zai? Kalau UAS tuh ada dari kita dua kan? Maksudnya bukan ada suara Pak Zai? Suara kok Pak Zai? Bukan suara Pak Imam. Pak Imam udah habis ya? Ada, masih. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Bu. Oke. Ini ya berarti nanti masukan ke SPR kita kemas sejelas mungkin dari iya. Iya. Tapi kalau itu komit harus dilaksanakan kita laksanakan. Iya. Tapi kita juga punya ini yang panduan jelas gitu, Bu. Iya. Mengisinya gimana? Atau nanti gini, Bu, untuk yang masukan SPMI nanti jurusan buat acara aja kita undang teman-teman SPMI untuk bisa apa namanya? Sharing. Ya, sharing terkait dengan apa prosedur yang udah ada itu. Iya. Ada duitnya Pak Imam? Bimbingan teknis. Bukan saya, Pak ya. Bukan saya. Ya bisa dianggarkan itu, Mas. Terus kita lagi ke ini aja dulu ya, cuma enggak tenang ya, supaya nanti tidak terulang di lain. Didapat bahwa proses UAS ini enggak diingin ini ya kemarin. Hanya menjadi ya warning lah ya Bu. Warning. Didapat bahwa proses UAS sidang tingkat akhir dan penerimaan mahasiswa baru masuk dalam skor audit internal 2019. Ini kayaknya dulu Pak Imam sudah pernah dengar dan protes kayaknya. Jadi pada saat sidang itu bisa audit apanya si eksternal termasuk itu cuma ini. Tapi penerimaan mahasiswa baru ujiannya itu kita juga auditkan banyaknya melakukan kerjaan apa bukan ini Bu maksudnya. Jadi kita butuh proses yang diaudit semua itu. Bukan maksudnya itu waktu edit internal ini termasuk juga PA sama PA masih terus kan iya harusnya tapi di waktunya itu ya pas saat itu iya. Audit untuk pelaksanaannya iya audit apa nggak ya sertifikasi ini mungkin kita ya kalau yang proses yang proses TA kan sebetulnya kalau di prosedur kita kan nggak ada Bu untuk audit di dalam. Nah itu yang saya tangkap kemarin harusnya pada waktu SPMI ngaudit ini pas lagi ada TA jadi Bu masuk. Oke. Tapi Pak yang itu yang penerimaan mahasiswa baru. Ya penerimaan mahasiswa baru berarti kan kita juga mengaudit saat proses pelaksanaan. Ya, itu benar. Jadi, tapi kalau misalnya prosesnya memang pada saat itu tidak terjadi, kan memang tidak ada prosesnya, ya mau diapakan lagi, kan gitu. Ya, tapi kalau tidak ada temuan, Pak. Iya, nggak ada temuan, gitu. Seandainya di prosedur jurusan itu ada audit kita untuk sampling masuk ke apa ke TA, ya nggak apa-apa kita lakukan itu. Tapi di SOP-nya kita kan nggak ada yang untuk auditnya itu. Tapi begini juga Pak, sebenarnya mereka itu mengarah ke contoh yang akan dilakukan oleh Bandung. Iya. Mereka kan juga akan nanti mengisi proses pelaksanaan. Iya. Proses menapaknya jadi lama. Yang salah satunya mungkin TA nanti ya. Iya. Ya nggak apa-apa di ini aja Bu, mungkin disiapkan aja. Ya nanti akhirnya mungkin sampai bisa ke mungkin kesimpulan juga, jadi berarti kalau proses outputnya berarti kalau nanti yang kurang kualitas sampai ke kesimpulan proses. Tapi kita nggak beda lagi. Dirjen kita kan udah beda. Nanti. Oh gitu ya. Dirjennya vokasi. Pendidikan vokasi di bisa meniti. Nanti DKM itu kalau misalnya ini ada ujian nih hari ini siapa yang masuk yang memantau gitu. Nanti kita menghubungi SPMI dong misalnya kita mau ada sidang TA nih gitu, ya. DKM nanti mungkin kita salah satu jurusnya ya DKM tapi silang gitu ya salah satu PS mana
apa itu ya. Nanti rekaman dari GKM, di GKM kan sudah cukup untuk kita bahwa audit prosesnya salah. Nah, yang di audit prosesnya itu apa aja? Sesuai dengan SOP-nya itu, bahwa sudah pakai bahasa Inggris. Bukan? Itu sebetulnya kalau mau ringan, usul saya sederhana aja, Bu. Mungkin kita ambil sampling aja, kita siapin video dokumentasi pelaksanaan di dalam. Nah, itu kan jadi evident yang memudahkan, nah tinggal nanti dipindahkan ke dokumen aja. Itu salah satu rekaman ya, Pak. Iya, betul. Kita mengerti kalau ada rekaman kan berarti jalan. Betul. Ya enggak apa-apa, nanti kalau seperti itu nanti coba saya kasih catatan di pelaksanaan TA, nanti kita sampling dari mulai apa awal pembukaan sampai sampai penutupan, sampai proses inilah ya, di dalam. Iya, ya Pak Imam. Ya nanti cukup dengan mungkin rekaman itu kita menilai. Tapi kalau yang nangis-nangis gak dimasukin toh, bukan biasanya ada mahasiswa nangis-nangis gitu. Nah, kalau disertasi kan gitu juga kan sih. Ya, sampai aja pakai yang penting kan. Makanya Pak Ibu, kalau ekbis biasanya ujiannya ada nangis-nangis tuh ikut didokumentasiin lah. Nah itu yang kemarin-kemarin kita belum ya. Ya itu belum ada itu Bu. Kemarin di rapat juga kita evaluasi ternyata memang belum dilakukan. Itu self assessment ya Bu ya? Self assessment ya. Artinya kalau misalnya itu kan tidak mengikat. Kalau misalnya pelatihan pernah latihan setahun aja dia kan. Artinya diminimalkan saja supaya bisa tercapai. Yang penting ada. Misalnya pelatihan, tapi ini benar ya, Bu, janji ya. Maksudnya, kan. Janji apa kesusahan kita, Pak, ya? Apa sih, Bu? Yang penting, soalnya nanti gini, kan kemarin tanda tangan itu dosen yang bersangkutan, berarti yang setiap dosen kan selalu assessment, bukan KPS dong Bu, tanggung jawab masing-masing dosen. Yang dulu KPS. GKM dong, sekarang udah ada GKM-nya, masa GKM KPS semua? Jangan sampai GKM dibebani tugas aja. GKM itu perpanjangan tangan SPMI ya. GKM saya lagi di Batam Bu, 12 hari. GKM yang nggak mau ikut auditor kemarin, Pak Eko, Eko Win. Jadi nanti Eko Win dong. Ari, harusnya ini Pak. Harusnya ini walaupun temuan di UNES, harusnya kalau ini saya tanyakan sekarang tanpa saya kasih tahu udah temuan tuh. Apa Bu, matrik? Janji kan ya, matrik memang kita belum. Jadi artinya enggak jadi teman, tapi kalau tahun semester periode Februari Maret kita audit kedua, ini kan molor sebenarnya. Ini contohnya Pak ya, pengalaman mengajarkan 4 tahun, nggak usah 4 tahun, nggak usah 2 tahun, nggak usah 2 tahun. Ya, karena kan CPN-nya baru. Ya, nanti turunkan aja berarti. Supaya ini tercapai setidaknya ada seleksi lah. Seleksi untuk penetapannya. Sebetulnya sih kalau secara alami nggak perlu ada seleksi Bu. Kalau ada, karena kalau mata kuliahnya, iya kalau ada mata kuliahnya diambil sama orang pada ngamuk dia udah. Ada SK ya Pak. Makanya pada bosen ngisi mungkin bilang ah nggak usah diisi, siapa yang mau ngambil mata kuliah saya katanya gitu. Terus ini apa? PKL, PKL buku panduan.
Sudah menyerahkan loh Bu kompetensi pembimbing waktu itu diminta upai sudah dari Kak. Oh iya waktu itu ada debat itu yang iya. 2 tahun 3 tahun itu. Kita ini sebenarnya kan ada apa ya semacam banyak teman yang melibatkan antara upai sama jurusan sama pembimbing. Sehingga nggak saling melempar itu ada. Ya, rekomendasi ada Sami. Sudah di ini termasuk tinjauan kurikulum ya Pak Imam ya. Ya. Untuk PM sekarang sudah ditindaklanjuti belum sama pimpinan? Belum kan Pak Imam? Kita sampai sekarang peninjauan kurikulum pun kan masih upaya bilang itu kan kompetensinya prodi. Prodi bilang itu kan upaya. Ya terakhir untuk yang MKU itu memang sudah ada rapat untuk penentuan itu Bu, yang kompetensi mata kuliah apa institusi itu memang sudah. Ya. Ya nanti katanya mungkin Pak Imam kayaknya harus diperjuangkan juga pada saat RTM Pak. Jadi kita ketemu gitu. Tapi yang terakhir itu, rapat terakhir itu sudah kok Bu, yang mata kuliah MKU-MKU itu, yang dia di institusi, itu sudah dirumuskan kok. Dan itu memang alurnya sudah semua diarahkan ke tanggung jawabnya di bawah Budir 1 sama UPAE. Terus peninjauan kurikulum? Saya belum sampai ke sana kemarin ya, terakhir mengikutinya gitu. Tapi yang pasti seperti PKL, kemudian yang lain-lain yang sifatnya general itu sudah dibawa ke ranahnya teman-teman di UPAE. Sama ini juga sih Pak, saya itu kontrol sama UPAE. Minta mereka bimtek ya tentang bagaimana dosen membuat soal, kedalaman soal dan penutupannya. Ya. Agar tidak lari kemana-mana, itu kan wilayah mereka. Iya. Wilayah pembelajaran lah begitu ya. Iya. Kadang-kadang dosen banyak egonya dengan keangkuhannya bikin soal. Wah, kalau mahasiswanya kalau soal, dulu kan ya pendalaman dari pekerti itu ya Bu ya. Iya. Bahan. Iya. Sudah diupai kalau dari KPS Bu. Sudah diupai Bu, tapi mereka untuk mengeneralisasi itu susah. Sehingga mereka dan saya bilang turun aja kerennya jadi SMA misalnya atau pernah bekerja di sana 2 tahun gitu, supaya bisa membimbing PKL kan gitu ya. Ya, supervisi di MI misalnya, ya, apa namanya, yang pembimbing 8 di MI kan mungkin kita bisa patok misalnya minimal S1, tapi kalau yang kebun gitu-gitu kan nggak bisa. Karena ini kan statutanya memang ini pimpinan yang harus menindaklanjuti order Pak Anjap itu gimana sih Rafim? Gimana Bu? Anjap Pak. Oh iya, belum ada keputusan. Yang terakhir kita rapat itu sama teman-teman SPMI itu ya cuma seperti itu aja. Di Senat juga nggak ada ini. Nggak ada Bu. Nggak ada, sampai sekarang belum ada informasi terkait dengan analisis jabatan itu, baik bentuknya dokumen formal maupun ini yang lebih aktif Pak Ali sih. Saya jenderal gitu. Iya, jadi nanti pimpinan kan ketemu Pak Ali ya. Itu enggak juga. Jangan pesimis, Bu. Udah dibawa di rapi kok, Bu. Kita lanjutkan yang ini ya, dulu ya. Itu katanya formal ya. Tapi kan kita perlu minta lagi. Kita lah komisi dengan Pak
Ayo mau ngatur lo. Jumat. Ya. Kapan Pak Imam pulangnya? Jumat insya Allah. Jumat siang insya Allah. Insya Allah jam 3 ngantor. Kami siang. Ada PR Pak buat Pak Imam. Harus Pak Imam yang isi. Oh, gampang Ibu kalau saya ngisi mah masih cepat. 103. Oh ya udah diselesaikan. Diselesaikan aja Bu Mala. Nah itu dia. Kalau enggak ada tanda tangan Mas Wanto aja yang ngisi enggak apa-apa. Siap. Pak oleh-oleh, Pak. Terima kasih Bu Nurbani sama Bu Nur, teman-teman SPMI. Iya,
Dan kepada Bu Sekjen, Bu Nurmala. Buat teman-teman semua dan tim. Ya, terima kasih, mohon maaf saya nggak bisa dampingin. Ya. Dimakanin dulu, Bu. Monggo saya undur diri dulu Bu Nur sama Bu Nurbani. Ya, mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya Bu KPS, Bu Sekjur, Pak KPS. Oh iya, Kaleb. Sorry. Datangan lagi, Pak. Iya, iya. Iya, tuh iya Bu katanya. Oh boleh, diatur aja Bu Mala.